Di-launching pada tanggal 25 April, Vivo kembali meluncurkan smartphone terbarunya yang diberi nama Vivo T1 Pro 5G. Di video kali ini, Kingdom Official akan membahas mengenai spesifikasi dan harga terbaru Vivo T1 Pro 5G di bulan Mei tahun 2022. Pada bagian layar, Vivo T1 Pro 5G menggunakan layar bertipe AMOLED Full HD Plus, serta refresh rate 90Hz, smartphone ini memiliki ukuran layar seluas 6,44 inci, dengan resolusi 1080x2404 pixels. Bagi Anda yang suka dengan fotografi, Vivo T1 Pro 5G hadir dengan menggunakan 3 buah kamera belakang, dengan masing-masing memiliki resolusi 64MP untuk kamera utama, 8MP untuk kamera ultrawide, dan 2MP untuk kamera makro. Sementara itu, untuk kamera depannya tersendiri, Vivo T1 Pro 5G menggunakan kamera depan dengan resolusi 16MP untuk kebutuhan foto selfie Anda. Vivo T1 Pro 5G hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 12 dan FunTouch OS 12. Beralih pada bagian sektor dapur pacu, smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G5G dan didukung oleh CPU Octa-Core 4x2,4GHz dan 4x1,8GHz, serta dipadukan dengan GPU Adreno 642L. Vivo T1 Pro 5G sudah support jaringan 5G dan tersedia fitur NFC. Untuk menunjang kinerja dari smartphone ini, Vivo T1 Pro 5G dibekali oleh baterai yang berkapasitas sangat besar, yakni 4700 mAh non-removable, serta sudah mendukung fitur pengisian cepat fast charging 66 Watt. Dikutip dari situs resminya, untuk harga terbaru Vivo T1 Pro 5G di Indonesia pada bulan Mei tahun 2022, untuk varian RAM 8GB dan dapat ditambah 4GB RAM Extended, serta memori penyimpanan 128GB dibanderol dengan harga Rp4.299.000. Sekian pembahasan mengenai spesifikasi dan harga terbaru Vivo T1 Pro 5G di bulan Mei tahun 2022. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.